yang nenek buat tu. Nak mengalau puaka-puaka dari kebun sayur ni. Apa salahnya puaka-puaka tu, Nek? Kalau puaka-puaka ni ada di sini, pokok-pokok semua tak mau hidup. Kau ada di sini ya? Jahanam aku. Habislah pokok-pokok aku mati. Mengapa tiba-tiba ulangi, Nek? Kenapa kau bunuh guru? Aku yang suka lah. Aku yang suka lah. Kau dah jalan. Jadi Leman halau burung tu ya? Ya, Mak. Mengapa? Mengapa dia nak bunuh burung? Lebih baik Leman jangan pergi mana dan jangan bercampur dengan sesiapa. Hmm? Baiklah, Mak. Leman buat tu? Mana burung ni? Kenapa? Kan burung tu kesayangan arwah ayah kau. Burung lebih suka terbang ke sana kemari, Mak. Oh Tuhan. Walaupun rupa anakku buruk, tetapi kau telah beri padanya hati yang baik. Nenek kebayang, lagu nenek hai penuh
Mak yong dede pencac biji tinggal selangkap capek dapat jadi nenek lekas lali nenek nak tangkap capek dapat jadi nenek lekas lali nenek nak tangkap. Wahai nenek-nenek kebayang, tahun nenek hai penuh uban. Nenek kuyuh sepakat makan, kuyuh nenek macam tempayan. Wahai nenek-nenek kebayang, tahun nenek hai penuh uban. Nenek kuyuh sepakat makan, kuyuh nenek macam tempayan. Tombak mak yong dede pencak biji tinggal selangkap capa dapat jadi nenek lekas lari nenek nak tangkap capa dapat jadi nenek lekas lari nenek nak tangkap. Wahai nenek-nenek kebayang, tahun nenek hai penuh uban. Nenek kuyuh sepakat makan, kuyuh nenek macam tempayan. Wahai nenek-nenek kebayang, tahun nenek hai penuh uban. Nenek kuyuh sepakat makan, kuyuh nenek macam tempayan. Tom-tombak mak yong dede pijas biji tinggal selangkap capa lapat jadi nenek lekas lali nenek nak tangkap capa lapat jadi nenek lekas lali nenek nak tangkap. Nenek, main lagi nenek. Intan tak mau main lagi. Kamu pukul budak cacat. Mengapa kamu sembunyi di sini? Kamu menunggu peluang nak mencuri ayam aku, ya? Tidak, Nenek. Budak-budak baling lemah dengan batu. Jadi, lemah bersembunyi di sini. Pergi dari sini. Kalau cucu aku tengok muka kau, tentu dia pensan. Pergi cepat. Nanti ayam Nenek pensan, Nenek. Kalau burung aku ya, sekarang aku dah dapat kau. Ede, mengapa kau buka budak ini? Tak malu. Pergi kau dari sini, pergi. Pergi. Siapa nama awak? Intan. Nama awak? Nama saya Sulaiman. Kenapa orang panggil awak Dajjal? Mak kata, pada hari Leman dilahirkan.
Pusat Kaji Cuaca Kerajaan telah memberi amaran. Amaran apa agak? Ribut besar akan berlaku. Jadi kita nelayan-nelayan sekalian dinasihatkan supaya jangan pergi menangkap ikan di lautan yang dalam. Saya enggak diberitahu kelak. Mengamuk. Pak Cik Musa, inilah masanya ikan tengah banyak. Kita takkan boleh lepaskan peluang ini. Ya, ikan banyak. Amin. Kau jangan jadi bodoh. Ini perkara maut. Kau mesti ingat-ingat. Orang tua-tua selalu cerewet. Dia kata, jangan buat itu, jangan buat ini. Kalau kita dengar cakap dia, langsung kita tidak boleh bergerak. Alam-alam. Musa bukan orang tua cerewet. Berdegil bukan berarti gagah, tapi bodoh. Ah, sudahlah Pak Cik Musa. Cukuplah nasihat Pak Cik itu. Apa fikiran kau, Amin? Aku fikir lebih baik kita jumpa Tok Bomo. Ah, itu bagus. Mari kita pergi. Hai budak-budak, degilnya. Makcik! Makcik! Macam mana pendapat makcik? Malam ini ribut turun tak? Jangankan ribut, hujan pun tak ada malam ini. Betul ke makcik? Ramalan aku tak pernah sadar. Karena ramalan aku ni tak betul, biar Tuhan kutuk aku. Baik, kalau begitu kita balik bersiap-siap. Abang nak bantah amaran jangan pergi menangkap ikan tu? Jangan bimbang, Melati. Bomo dah kata takkan ribut malam ni. Melati berasa tak berapa sihat sejak tengah hari tadi lagi. Melati rasa dah dekat nak bersalin. Ya ke? Makcik, makcik. Mengapa pula? Melati dah dekat nak bersalin. Dia dah sakit-sakit. Tolonglah datang ke pondok saya dan menunggu sampai dia selamat bersalin. Nanti saya belikan kain yang cantik untuk makcik, ya. Baiklah. Terima kasih, makcik. Sungguh pun ada amaran. Tetapi bapa saya dengan orang lain pergi juga menangkap ikan. Tiba-tiba malam itu... dilahirkan. Dan malam tu juga semua nelayan ada mati. Cuma Pakcik Alam saja. Orang-orang kampung marah dan mereka menyalahkan Tok Bomo. Siap! Kamu semua salahkan aku. Kamu tahu mengapa kampung ini jadi bencana? Mengapa? Sebab seorang dajal
telah dilahirkan di kampung ini. Di mana? Malam tadi, Melati dah melahirkan Dajjal. Budak-budak jangan dikatakan Dajjal. Ya, mustahil budak-budak boleh jadi Dajjal. Mari, mari ikut aku, mari. Mari ikut aku. Mari, mari, ini rumah. Mari, pukul. Mari. Kau tengok, kau tengok. Kau tahu saya. Dia anak saya. Dia darah daging saya. Biar macam mana buruk sekalipun, itu adalah pemberian dari Tuhan. Keluar! 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 Leman! Sejak itu, orang kampung katakan saya sial. Saya yang membawa bencana pada kampung ni. Orang kampung panggil saya Dajjal. Tetapi saya bukan Dajjal. Intan tahu. Mari. Kemana? Rumah Intan. Rumah Intan. Di seberang sana tu. Itu sampah siapa? Sampah Intan. Maintan? Oh, Maintan. Jom bawa tongkat tu kemari. Budak-budak sombong Aleman, Pak. Memang, budak-budak jahat suka menyakat budak-budak baik. Mama, kita boleh main Aleman, Mak? Boleh, tapi pergilah makan dulu. Di dapur ada kuih. Pergi, Aleman. Duduklah, Aleman. Makan aku ini, Leman. Saya tak boleh makan makanan awak. Kenapa, Leman? Mak saya marah. Kenapa? Muka saya buruk. Orang semua benci ke saya. Mak saya bimbang. Nanti orang baik lembu pada saya. Saya pun takut. Mama, Leman kata orang boleh buat dia ilmu. Ya ke, Mak? Memang orang jahat boleh, tapi orang baik tidak. Mengapa, Intan? Intan ajak dia makan, tetapi dia takut kena ilmu. Kesian, Iman. Kesianlah budak ni.
Jangan takut-takut, Liman. Makcik sayangkan Liman, serupa makcik sayangkan Intan. Bagi seorang ibu, tiap kanak-kanak tu serupa saja. Betul tu, Liman. Kepada kita orang-orang Melayu, tiap-tiap orang Melayu itu tidak ada bezanya di antara satu sama lain. Kan, Liman? Budak-budak di sini jahat-jahat. Leman datang ke rumah Intan dan duduk dengan Intan. Ini rumah Leman. Ini kampung Leman, negeri Leman. Ya nak, kau mesti sematkan di hati. Kau menyanyi. Suara kau cukup bagus, Melati. Tapi rupamu... Kalau kau bukan anak saudara Pakcik Musa, sudah tentu aku tampar muka kau. Aku tidak bermaksud jahat dengan kau, Melati. Kau pandai menyanyi dan kau boleh menari, betul tak? Jadi,
Jadi, kau boleh mencari uang. Mencari uang? Ya. Macam mana? Kau tahu, aku ada satu pasukan joget. Kalau kau datang ke Kuala Lumpur, kau boleh menari dalam pasukan aku. Aku akan beri kau makanan, pakaian, uang, rumah, dan segala-galanya. Makanan, pakaian, rumah, uang. Ya, ambillah kesempatan ini. Jangan kau sia-siakan diri kau, Melati. Nanti, aku minta buah pikiran Pak Cemusa. Ya. Pak Cemusa? Pak Cemusa? Ya. Kalau saya pergi ke Kuala Lumpur, saya boleh bekerja dan mencari penghidupan di sana. Apa kata Pak Cik? Nanti, satu-satu. Apa kerjanya? Dalam joget? Ha? Dalam joget? Mana kau dapat kerja tu? Budiman beri saya kerja tu, Pak Cik. Budiman? Ya, dia baru datang dari Kuala Lumpur. Tengok tu. Budiman, baru sekali datang jumpa Pak Cik. Minta maaf Pak Cik. Saya sangat sibuk di Kuala Lumpur, Pak Cik. Kau nak bagi Melati kerja, ya? Ya, Pak Cik. Baguslah. Dia pun nak kerja sangat-sangat. Eloklah dia kalau pergi ke Kuala Lumpur sana. Supaya jangan dia tinggal di kampung ni lama-lama lagi. Mengapa, Pak Cik? Tak usahlah dibincangkan perkara itu. Bila kau nak bawa dia ke Kuala Lumpur? Besok pagi, Pak Cik. Besok? Ya. Besok. Melati ingat Leman tentu suka duduk di Kuala Lumpur. Biar Melati berkemas-kemas. Tunggu, Melati. Leman tak boleh pergi. Leman tak boleh pergi? Ya, kau seorang saja boleh pergi. Saya tak mau pergilah. Melati? Sungguh kau nak bekerja ni, Melati? Kalau saya tak bekerja, macam mana saya nak hidup? Baiklah. Kau boleh pergi dengan Budiman. Leman tinggal dengan Pak Cik. Selagi ada hayatku, tidak ada siapa yang boleh menyakiti dia. Ya, nak. Melati pergi dulu ya, Pakcik. Kambing ni dia tu yang jaga.
Nah, pergilah. Pergilah, Man. Berapa jauh Kuala Lumpur tu? Intan pun tak tahu. Iman! Iman! Ayah, Tok! Balik! Hari dah malam! Iman, hari dah malam. Pergilah pulang. Intan, mak saya pergi Kuala Lumpur buat apa? Lambang kemegahan, kemegahan kesenian kita. Hari mana Islam berbudaya, daya subur masuk negara. Hari mana Islam berbudaya, jangan abai dari pusaka. Alenggang dan langka tersusun rapi. Hai tarian zapin, tari zapin bermutu tinggi. Berbeza dari, beza dari tanggung dan seri. Saya tinggal bersama lain-lain anak joget. Oh, anak joget. Budiman beri makan dan pakaian. Oh, beri pakaian.
Saya bekerja. Pada dia. Dia mau saya berikan. Kalau ya pun janganlah beri semua. Dia beri saya makanan, tempat tinggal dan dia belikan saya pakaian. Kau ini memang bodoh lah. Surat suruh mak datang. Baiklah Leman. Leman pergi tidur. Besok tok tuliskan ya. Pergi. Pergi tidur sayang, okey.
Beca, Beca. Kenapa Melati? Kemana nak pergi? Saya nak jumpa Budiman kejap. Ya. Kemana Melati nak pergi? Dia nak jumpa dengan Budiman. Oh. Baru saja hantar RM20 kepada Pakcik Musa untuk belanja Leman. Kau nak buat apa lagi uang? Aku nak balik ke kampung nak berjumpa dengan Leman. Melati, kau baru saja bekerja di sini. Orang-orang pun dah mula sukakan kau. Tetapkanlah diri kau dulu. Aku nak balik hanya 2-3 hari saja. Aku nak buat Leman datang bersama. Leman? Mana boleh? Kau tak boleh bawa Leman kemari. Mengapa? Siapa nak tanggung dia makan? Aku rasa pendapatan aku cukup untuk mengisi 2 perut. Aku tak mau bela dia. Dia sial. Dia dajal. Kau kata anak aku dajal? Semua orang-orang kampung memanggil dia begitu. Baiklah, aku akan sewa bilik. Ingat, Melati. Kalau kau bawa anak kau kemari, kau akan berhenti kerja. Aku tak ingin dengan kerja semacam ini. Tapi aku inginkan kau. Manis. Boleh saya berjumpa dengan Tuan Pengurus? Boleh. Tapi mengapa? Kalau boleh dapat kerja. Boleh saya dapat kerja di sini, Encik? Tak ada kerja kosong sekarang. Kerja yang awak boleh buat? Saya boleh menari caca, waltz, twist. Kami tak berkenakan penari. Encik ini siapa? Saya yang punya kabaret ini. Nama saya Ghazali. Berilah saya sebarang kerja. Awak boleh bekerja sebagai pelayan, tetapi dengan mendapat duit kopi saja. Saya pun boleh menyanyi. Kami ada bintang yang termasyur. Awak tahu siapa dia? Talen dan tak bukan, P. Ramli. Dengarlah
Kisah Majung, kisahnya sungguh thrilling. Satu meja, empat orang duduk keliling. Buah Majung dikacau, bunyinya sangat bising. Diatur dua-dua, disusun-susun semacam dinding. Majungnya sangat banyak, bermacam-macam warna. Ada buluh, ada bola, ada tulis Cina. Buah dadu dibuang untuk mencari mata. Kalau dah dapat mata, baru senang majung boleh mula. Mainan majung sangat bahaya, dari malam sampai besok senja. Tak makan, tak minum, asyik belek saja, sampai lupa air rumah tangga. Masing-masing menculik, sangat laju dan pantas. Dapat daun kotor, buah majung dihempas-hempas. Mulut merengut-rengut, tangan memegang kipas. Majungnya sangat kotor, dari rajin dah timbul malas. Kalau dia nak berhenti, majung dah kurang kaki. Mau tak mau, kena tunggu ai sampai pagi. Kalau ada yang sampai, dia senyum ketawa. Orang yang tidak sampai, muka masam mulai tumbuk meja. Mainan majung sangat bahaya, dari malam sampai besok senja. Tak makan, tak minum, asyik belek saja, sampai lupa air rumah tangga. Sebagai pelayan di kebik ni lah. Kalau ada peluang, barulah saya bersama. Saya pun begitu juga. Saya takkan lupa. Saya duduk dengan dua orang pelayan-pelayan di Jalan Selamat. Kau senang, datanglah ya. Ya, nanti saya datang. Ya. Melati. Oh, ya. Terima kasih, sama. Dengar kau bekerja di hotel Lilac, ya? Iya. Berapa gajinya? Cuma dapat duit kopi saja. Oh, cuma dengan duit kopi saja, ya? Cukup untuk berdua, aku dan anakku. Jalan, Beca. Nadi. Pakcik Musa ada beri tanggungjawab padaku untuk menjaga kau. Apa alasan yang nak kuberi padanya nanti? Aku akan menulis surat padanya. Boleh jadi aku akan balik pada minggu ini. Terima kasih, Budiman. Jalan, Beca. Kalau aku tak benar kau pergi, aku harap kau masih terasa lagi penampar aku dulu. Kau mau aku menampar kau depan perempuan ni? Jalan, Beca.
Ramli tak dapat datang pada malam ni. P. Ramli tak dapat datang? Ya, dia sakit. Dia sakit? Apa yang harus kita buat? Dengan baju awak, lekas. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini Cabaret Deluxe mempersembahkan seorang lagi bintang. Ialah Biduanita Melati. Ambil dia menyanyi, tentu kita akan mendapat untung yang besar. Saya tak menyangka yang Melati boleh menyanyi begitu bagus. Berapa patut kita tawarkan kepadanya? Melati akan bergembira kalau kita menawarkan padanya 300 sebulan.
Melati, kami nak melanggan awak supaya menyanyi di sini tiap-tiap malam. Kami akan membayar RM300 sebulan. RM300 sebulan? Mengapa? Apa tawaran itu tidak memuaskan? Baiklah, RM400. 400? Baiklah, 500. 5. Janganlah menolak lagi. Selepas 2 bulan, kalau perniagaan kita baik, kita akan timbang semula. Apa kata awak, pengurus? Itu yang baik sekali. Setujukah, Melati? Linda, cintamu saja. Usahakan dah merasa curiga, kasihku tak berubah. Kandaku, kandaku sayang. Tiap kali kau senyum, syurga terbayang. Inilah rumahnya. Barang-barang untuk Melati? Oh, maksud kau Melati tinggal di sini? Kau seorang biri wanita terkenal. Jadi, seharusnya kau tinggal di tempat yang bagus. Seorang diri? Tidak. Fatimah? Fatimah akan tinggal bersama-sama kau. Dan dia akan membuat semua kerja-kerja di rumah ini. Fatimah, boleh pergi sekarang. Maksud kau rumah ini Melati yang punya? Memang, aku belikan untuk kau. Oh.
batal surat. Leman, jangan susah hati. Besok mesti ada surat. Abang lah. Abang ceritakan kau, Melati.
lama. Kau gembira kah, Melati? Oh, Melati suka gembira. Gagali, Melati ada satu cadangan. Apa dia? Apa kata kalau kita mengadakan satu pertunjukan di Kebrek? Ya, ya, bagus. Menyanyi tajak malam sahaja pun tak bagus. Kita mesti mengadakan perubahan. Itu memang bagus. Tapi di mana kita nak dapat peserta-peserta lelaki dan perempuan? Oh, itu yang susah. Nanti boleh uruskan. Ya ke? Berikan dia tempat tinggal, pakaian, makan. Tetapi dia lupakan budi saya. Sekarang semua perempuan joget di bawahnya. Dan tempat joget saya terpaksa disusul. Apa kau maksudkan ni, Melati? Ya. Tidak. Mak saya tak jahat. Encik Budiman, tolong bawa saya ke sana ya. Mustahil. Kenapa mustahil pula? Dia perempuan berbahaya. Dia ketua penjahat. Satu masa, dia suruh mereka memukul saya. Dan sekarang, mereka merosakkan semua tempat joget saya. Di mana Melati duduk sekarang? Dia duduk dengan Ghazali. Tuan punya hotel di Lux. Dia nak kahwin dengan orang itu. Di mana alamatnya? 36 Jalan Tenggit. Mana Melati? Melati sedang bersiap-siap. Ah, baiklah. Kau boleh pergi. Melati, kau dah siap? Sungguh cantik. Ini cincin pertunangan kita. Mak! Melati, siapa budak ini? Melati tak tahu. Kau tak kenal dia. Eh, orang tua! Siapa kau? Siapa benda kau masuk? Melati, aku tak marah kalau kau tak kenalkan aku. Tapi aku tak sangka kau tak kenalkan anak kau. Budak ini anak kau? Orang tua.
Kau ni gila agaknya. Melati tak pernah kahwin. Macam mana Melati nak ada anak? Kau penipu. Keluar! Keluar! Mak. Mak tak kenal Leman, Mak. Keluar! 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 Maju. Nanti. Nampaknya mereka ni miskin sangat. Ambil ni. Tengok biadabnya nak minta sedekah tu. Berapa banyak uang itu, Melati? RM2,000. RM2,000? Heran. Anak meminta sedekah menolak uang sebanyak itu. Dia memanggil Melati maknya. Yang mengherankan lagi, kadang-kadang anak boleh melupakan maknya. Dan mak boleh melupakan anaknya. Bolehkah seorang mak melupakan anaknya? Teman, kalau seorang ibu, tak mungkin. Tapi kalau iblis, boleh? Ibu tak menangkan anaknya. Lupakanlah, Leman. Lupakan. Leman cuba, Tok. Leman cuba. Tapi... Mari, Tok, bawakan Leman pergi ke tempat yang seronok. Di mana, Tok? Mari.
buruk tak, Leman? Tok, mengapa Mak tak kenal Leman? Sudahlah, Leman. Tak usah diingat-ingatkan lagi. Mari. Macam mana, Leman? Tok, mengapa Mak tak kenal Leman? Sudahlah, Leman. Mari kita pergi beli makanan. Mari. Leman tak selera nak makan. Mari. Leman, mari kita berehat dulu. Nanti kita boleh balik kampung. Orang mencekal Leman, Tok. Lupakanlah, Leman. Lupakan. Leman tahu mengapa mereka mencekal Leman, Tok. Sebab Leman buruk. Cuma orang yang berhati jahat, orang yang baik, tetap mengasihani. Tok, tak ada ke satu tempat di mana semua orang baik-baik saja, Tok. Oh, ada. Di mana, Tok? Jauh. Bolehkah kita pergi ke sana? Kalau kita selalu buat baik, kita bolehlah pergi ke sana. Leman nak pergi. Beritahu Leman, macam mana nak pergi, Tok?
Jangan kelam kabut, Leman. Leman mimpi, ya. Mari kita balik kampung. Mari. Lupakan anaknya. Siapa budak ini, Melati? Melati tak tahu. Mak! Mak tak kenal Leman lagi, Mak. Aku tahu. Kau anakku. Aku tahu. Kau anakku. Anakku! Kenapa Melati? Dia nak Melati. Siapa nak kau? Budak yang buruk tu. Melati ibunya. Melati janda seorang nelayan. Sekarang kau memberi wang dan gaya dia menolaknya ada menunjukkan pertalian antara kau berdua. Dan pertalian itu adalah di antara ibu dengan anak. Jadi, mengapa kau menyangkal? Nanti fikir kau tentu tak suka dengan dia. Mengapa kau berfikir demikian? Kerana mukanya yang buruk. Mukanya buruk, tetapi hati kau lebih kotor. Iya. Melati sedar kesilapan Melati. Melati akan balik ke kampung membawa dia datang kemari. Itu seharusnya. Sebab itu kewajiban kau. Abang akan menerima anak Melati? Ya, sudah tentu. Abang ceritakan kau. Jadi, abang sayang juga akan anak kau. Biar Melati balik sekarang. Tapi hari hujan. Tak mengapa. Biar abang temankan. Tidak. Biarlah ibunya yang berdosa ini menghadapi anaknya.
Sekarang. Siapa dah mati?